Ajuit ada dua pendapat. Salah satunya lagi Imam Khalid bin Ahmad. Ini juga orang hebat semua nih. Saya konsen ke sini dulu. Ya, ini tabi'in. Beliau muridnya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Saya membahas mengenai yang ilmu dhawabit dulu. Ya, ilmu apa baris-baris Quran. Ya, ini. Beda lagi ya. Jadi beliau ini banyak founding fathernya. Pertama beliau At-Tajwid. Tajwid yang pertama. Yang kedua ilmu apa? Dhawabit. Harakat-harakat itu, nukoh dan dhawabit. Nukoh ya, titik-titik ya. Yang ketiga, nah ini yang sudah sangat masyhur, ilmu nahwu. Wah, banyak juga paling padarnya. Ilmu nahwu. Yang ingin saya bahas yang nomor 2 dan 3. Nah, ya. Ya, untuk wajib. Yang ketiga nahwu, yang ingin saya bahas yang kedua dan ketiga. Ada ayat di At-Taubah, "Inna Allaha bari'un minal musyrikina." Hah? Warasuluh apa warasuli? Warasuluh. Ah, ini coba ini ya. Bari musyrikin warasul. Sekarang buka At-Taubah. "Iun minal musyrikina warasuluh." Ya, langsungnya minal musyrikina warasuluh. Ini kembali ke grammar juga nih kemarin. Ketika itu ada bari'un annallaha, Allah Subhanahu wa taala sebagai nasab mansub ini. Ya, isinya inna, anna, annallaha, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala terbebas, bebaskan diri, enggak punya tanggung jawab minal musyrikin kepada orang musyrik. Dekatnya apa? Hah? Wa rasuluhu wa rasulihi. Ah, di sini dia. Ada orang karena kan ini saya sampaikan dulu. Zaman dulu apa? Kosong semua nih. Ya, tidak ada titik koma, tidak ada sebagainya. Kosong ya, saya kosongin dulu nih ya. Karena kosongan seperti ini, ada yang membaca, ya, asal baca wa rasuli. Allah terbebas, enggak mau ambil tanggung jawab. Misal gitu kan? Dengan apa perbuatan nakal orang musyrik dan juga pada rasulnya. Orang yang bingung. Padahal apa? Maksudnya di sini bari rasul. Maksudnya adalah Rasulullah pun demikian. Ya, wa rasuluhu mithullahi ta'ala. Ah, atau wa rasuluhu kadzalik. Dia sebagai mubtada bahwa Allah dan Rasul terbebas, tidak mau apa menjadi tanggung jawab atas orang musyrik. Ya, kembali ke grammar. Ketika orang salah baca wa bil aswadu aduril, bingung ini. Kenapa? Kalau seperti ini maknanya sangat fatal. Allah SWT tidak mau mengambil tanggung jawab pada Nabi SAW. Padahal apa maksudnya? Allah dan Rasul terbebas dari orang-orang musyrik. Ketika membaca wa rasuli, Allah terbebas, tidak mau ambil tanggung jawab dari orang musyrik dan dari Rasul. Gitu ya. Karena bahasa Al-Quran bingung, maka bukan bingung, dia prihatin dengan hal ini. Berpikir, akhirnya dibuatlah ilmu doa abil. Ya, dhamir dulu ya, dan nuktoh itu ya. Nuktoh kan dulu belum ada harokat seperti ini, Bapak Ibu semua. Embryonya ini. Dulu pakai masih pakai nuktoh, titik-titik. Kata Imam Ad-Duli, ngomong ke ininya, bagian yang menulisnya, kalau saya baca fathah, A, silakan cuma titik di atas. Kalau kasroh, titik di bawah. Kalau dhamma, di antara dua huruf itu, apa di antara huruf itu, dibuat titik. Gitu ya. Makanya ini awal-awal langsung dibuatlah titik-titik. Nuktoh. Karena faktor kesalahan baca wa rasuli. Ya, ayat At-Taubah ayat ke-3. Kemudian keresahan beliau lanjut di ayat ke-3 nahwu. Ketika anak putrinya berkata apa? Ma ajmalas sama, ya, ngomongnya ma ajmalus sama. Kalau ma ajmalun ma ajmala, kembali ke gramatika lagi. Nah, dulu ada gramatika ya, ma ajmal. Ya, ada yang tahu apa istilahnya majmal ini? Sigot afdil. Apa? Ta'ajub. Maaf. Sigot ta'ajub. Maaf atau ya. Wah, betapa indahnya langit. Nah, tapi anaknya sebenarnya itu pakai fathah majmala, tapi ketika dia anaknya ngomong majmalu. Kan ada orang ngomong, kamu ini ngomong pertanyaan atau pernyataan. Gitu kan? Kenapa kalau misalnya lagi WhatsApp enggak ada titik ada koma. Ini udah apa? Sudah makan.
udah makan, mulai udah makan, nanya atau memang saya sudah makan gitu kan? Jadi ya, pertanyaan pernyataan. Nah, anak kecilnya ngomong gitu, putrinya, "Ma ajmalus sama." Dia tidak menggunakan selingkuh ta'ajub. Maksudnya, betapa indahnya langit. Beliau mengatakan, "Ma ajmalu." Seharusnya kalau imam muji, dengan tanya apa? "Ma ajmal lah." Nah, kan yang Imam Abu Basar kata, "Kamu ini beristilah kita ya." Pernyataan pertanyaan. Wah, ya kan? Kalau "ma ajmalu," apakah langit itu indah? Kalau "ma ajmal lu," apakah langit itu indah? Kalau "ma ajmal," betapa indah langit itu. Nah, itu ya. Betapa indah atau apakah? Karena emak bisa istighfar bertanya dan sebagainya. Ketika ditanya, karena maksud aku, ya gitu ya. Maksud saya ya, maksudnya betapa indahnya. Oh, kalau ingin memuji bukan "ma ajmal," tapi apa? "Ma ajmal." Nah, akhirnya apa? Asbab risau beliau, akhirnya konsulah dengan Imam Ali, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Sayyidina Ali akhirnya mengajarkan beliau, memberikan instruksi dan memberikan banyak contoh-contoh sehingga grammar dinamakan nahwu. Kenapa? Yang diajarkan oleh Sayyidina Ali adalah contoh-contoh. Contoh bahasa Arab apa? Nahwu. Misalnya ada namanya nahwun. Nahwu bisa dari arah, bisa dari contoh. Juga misal. Misalkan, kan bahasa Arab juga tuh misalnya kan nahwu contoh. Ini asal-muasal ada pembacaan salah "ma ajmalus sama'."